Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wandari. Di video kali ini, aku mau lanjutin lagi Shopee Home Decor aku part yang ke-20. Gak kerasa ya video Shopee Home Decor aku udah sampai ke part yang 20 aja. Dan semoga kedepannya aku bisa terus ngasih video-video bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa nih buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di subscribe dulu. Oke, kita masuk barang yang pertama ya. Di sini aku beli rak bumbu dapur. Ini dia rak bumbu dapurnya. Jadi untuk detailnya itu dia kayak gini ya. Kita buka dulu. Tada, ini dia rak bumbu dapurnya. Jadi di sini kenapa aku beli rak bumbu dapur ini? Karena aku tuh ceritanya lagi mau ngerapihin kitchen set aku. Ya, itu kondisinya lumayan berantakan dan apa yang aku rapihin. Dan rak ini tuh mau aku pakai untuk naro bumbu-bumbu dapur aku. Kalau kalian yang udah pernah nonton video makeover dapur Pinky aku yang kemarin, kalian pasti tahu itu posisi tempat garam, lada, dan lain-lain itu kan ada di bawah deket kompor. Jadi tempat garam dan lain-lain tuh pengen aku pindahin ke atas atau ke dalam kitchen set. Terus di dalam kitchen setnya itu aku taruhin rak ini untuk naro bumbu-bumbu dapur aku. Next, untuk detail rak bumbu dapur ini, dia tuh modelnya dua susun gitu ya. Ini yang bagian bawah dan untuk yang bagian atas dia di sini. Untuk bahan di sini dia pakai bahan besi dan besi yang dia pakai tuh bener-bener tebel banget. Jadi kalian gak usah khawatir kalau ini gak bakal kuat karena ini besinya tuh bener-bener kuat banget. Next, kita juga di sini dapat karet nih. Kita dapat karet. Jadi karet ini fungsinya untuk alas di bagian bawah rak bumbu dapur ini biar nggak kena bagian bawah. Dan untuk ukuran ini aku nyontek dulu ya. Untuk ukuran di sini dia ukurannya itu 26x17 dan x20 cm. Jadi untuk panjangnya ini dia ukurannya itu 26 cm dan untuk lebarnya itu ada 20 cm dan untuk tingginya ini 17 cm. Jadi ini alasan utama aku kenapa aku memilih rak bumbu dapur ini tuh karena dia punya ukuran yang benar-benar pas atau sesuai sama space kosong atau ruang kosong yang ada di kitchen set aku. Makanya aku langsung order bumbu dapur ini. Harga rak bumbu dapur ini sendiri, ini harganya tuh Rp89.000. Cuma kalau menurut aku dengan harga Rp89.000 ini benar-benar sesuai banget sama kualitas yang kita dapat dari rak bumbu dapur ini. Karena jujur ya, pas pertama kali aku unboxing rak bumbu dapur ini dan aku megang bahan besinya, ini aku tuh bener-bener speechless banget karena bahannya tuh sebagus ini. Dan kalau kalian ngangkat ini tuh lumayan berat. Jadi menurut aku dengan harga Rp89.000 ini bener-bener sesuai banget sama yang kita dapat. Kita masuk barang yang kedua ya. Di sini aku beli toples bumbu dapur dan untuk detail toplesnya dia kayak gini. Untuk bahan yang dia pakai, di sini dia pakai bahan plastik. Dan plastik yang dia pakai itu di sini benar-benar tebel banget. Kenapa aku bisa bilang ini tebel banget? Karena saking tebelnya plastik itu aku sampai nggak bisa neken toplesnya. Untuk tutup ini sendiri dia pakai bahan aluminium. Dan untuk kapasitasnya di sini aku pilih yang ukuran 600 ml karena di sini tuh untuk ukurannya dia macam-macam ya, dari 300 ml sampai 1300 ml. Nah, kita lanjut barang yang ketiga ya. Di sini aku beli botol sabun cair. Jadi di sini aku beli botol ini tuh khusus untuk di dapur. Sekarang kita buka untuk ngeliat detail botolnya ya. Oke, untuk detail botol ini sendiri di sini dia detailnya kayak gini ya, tuh. Ini cakep banget. Dan untuk bahan botol ini sendiri dia pakai bahan plastik dan untuk pump-nya ini juga dia pakai bahan plastik. Next, untuk kapasitas botol ini sendiri dia muat sampai 500 ml. Dan untuk labelnya di sini tuh aku milih yang hand soap dan juga di soap. Jadi ini mau aku pakai untuk sabun cuci tangan dan juga sabun cuci piring di dapur aku. Terus di sini tuh aku juga dapat gift. Ini giftnya itu spons cuci piring. Jadi ini tuh lumayan banget untuk nambah-nambahin perlengkapan dapur kita kan. Dan untuk harga botol itu tadi, ini harganya tuh per satu piecesnya Rp18.000. Kita lanjut barang yang keempat ya. Ini dia barangnya. Sekarang langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia barangnya. Jadi di sini tuh aku beli hand towel untuk dapur aku dan juga untuk dapur rumah mamaku.
Sekarang langsung aja kita ngeliat detail hand towelnya ya. Next di sini yang pertama aku beli hand towel ini, warnanya tuh agak abu-abu kecoklatan gitu ya. Jadi ini tuh mau aku pakai untuk di dapur rumah mamaku. Dan ini bahan yang dia pakai tuh kayak bahan handuk. Atasnya ini ada gambar-gambar kayak vintage gitu. Jadi ini bisa bikin dapur kita kesannya kayak estetik gitu kan. Next, yang satunya lagi ini aku beli untuk di dapur aku. Nah ini warnanya pink karena emang sesuai sama dapur aku yang warnanya pinky. Untuk bahan ini dia sama, dan untuk gambarnya juga ini sama ya, gambar-gambar vintage gitu. Untuk harga handuk ini sendiri, ini harganya itu Rp18.500 per satu piecesnya. Next kita lanjut barang yang kelima atau barang yang terakhir. Di sini aku beli pisau set. Ini pisau setnya dari Bolde. Dan untuk ngeliat detailnya, sekarang langsung aja kita buka boxnya ya. Jadi dia pisau setnya dia kayak gini ya. Dan sesuai tulisannya, di sini tuh kita dapet yang pertama di sini ada paring knife, terus selanjutnya di sini ada utility knife, ini yang aku tunjuk ya. Next ada carving knife nih. Dan yang terakhir di sini ada cooking knife. Dan selain kita dapat 4 pieces pisau itu tadi, kita juga dapat cooking peeler. Ini dia cooking peeler atau pengupas buah dan juga sayuran. Ini dia detailnya tuh kayak gini ya. Tuh. Jadi ini bahannya tuh kayak bahan kayu gitu loh. Dan untuk pisaunya ini sendiri, untuk handle-nya ini dia juga sama ya, bahannya kayak bahan kayu. Dan untuk bagian mata pisaunya ini dia pakai bahan marble gitu ya. Next, selain itu kita juga dapat gunting. Nah untuk guntingnya dia kayak gini ya. Tuh. Ini lumayan besar, dan ini bagian handle-nya tuh dia kayak bahan karet gitu loh. Tuh. Next kita lanjut ke harganya. Harga pisau set ini aku beli harganya itu Rp120.000. Untuk harga Rp120.000 ini aku rekomen banget sih buat kalian yang lagi nyari pisau set dapur kayak gini juga. Karena ini kualitas atau bahannya tuh bener-bener bagus banget. Dari handle sampai juga mata pisaunya ini bener-bener juara banget. Apalagi buat kalian yang memang suka sama warna-warna natural kayak gini, ini kalian wajib banget sih punya pisau set dapur dari Bolde ini. Oke, sekian dulu ya guys video aku kali ini. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!